Luna Maya menjadi korban prank di acara Suka Suka Sore Sore yang ditayangkan di MNCTV. Ia kaget karena tiba-tiba pemandu acara menelepon sang mantan kekasih, Ariel Noah. Ariel dan Luna memang sempat menjalin hubungan serius, tapi sayangnya hubungan itu ternoda dengan tersebarnya video panas mereka berdua. Bahkan Ariel harus berurusan dengan hukum karena hal itu. Pada acara itu, Luna Maya memang memandu acara bersama dengan geng artisnya, Ayu Dewi, dan Melanie Ricardo. Tapi tanpa diduga, bintang tamu pada hari itu, Iwet Ramadhan, menelepon Ariel sebagai teman untuk bermain kuis.